Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani kreatif manapun berada. Ini, pada kesempatan ini kita berkeliling di kebunnya Mas Honi ya. Ini tanamannya kacang panjang nih teman-teman. Tanamannya lumayan bagus nih. Gak tahu udah berapa kali mutil. Untuk lebih jelasnya kita tanyakan langsung sama petaninya ya. Oke. Ini beliau lagi memanen. Halo Mas. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Hari ini lagi manen kacang panjang ya? Mutil ini Mas. Oh iya ya. Mas, ini kacang panjangnya nih yang jenis apa ini yang ditanam kali ini? Ini jenis tali jiwa Mas. Tali jiwa ya. Nah, biasanya apa Mas? Biasanya aku sejoli Mas. Sejoli. Kayaknya ya bagus juga sih, tapi kurang panjang. Kurang panjang. Kalau ini, kalau kelebihan dari ini Mas, tali jiwa ini Mas? Ini kan panjang-panjang, lebih pula hijau kacangnya. Kacangnya hijau ya? Nah, yang lain tuh agak putih loh Mas. Kalau untuk di pasar sendiri gimana? Banyak peminatnya yang hijau apa? Yang hijau inilah. Yang hijau ya. Makanya aku beralih ke ini. Nih, teman-teman. Kemarin ini udah berkali-kali mutil ini, Mas. Berapa kali mutil, Mas? Kalau udah tiap hari ini mutil, Mas. Setiap hari? Setiap hari. Maksudnya gimana itu? Setiap hari? Setiap hari ini kan luasnya berapa itu? Sekitar 40-an gulut ini, Mas. 40 jalur ya? Jalur, ya. 40 jalur setiap hari di butil. Soalnya kalau nggak gitu nggak bisa habis. Itu pesenannya setiap hari ya? Setiap hari ada yang minta. Ini pernah manen yang paling banyak berapa ini? Berapa kilo apa berapa ikat? Ini kalau satu red bisa habis tuh 2 kintalan Mas. 2 kintal ya? 2 kintal. 2 kintal dalam satu kali memetik. Ya maksudnya itu sebidang itu, Mama. Dari sini sampai sana, tapi kan paling enggak itu ya 4 hari, 3 hari. 3 hari sekali panen. Enggak, maksudnya guyur. Gitu ya. Sekali enggak ada yang ngambil, Mas. Oh, jadi permintaannya juga enggak seberapa banyak ya. Tapi setiap hari ada. Setiap hari ada yang minta. Ya kalau seumpama bisa langsung red habis gitu ya 2 kintal. 2 kintal ini ya. Itu bibitnya berapa koset dulu habisnya? Ini satu bungkus Mas. Satu koset? Satu bungkus itu kan setengah kilo. Oh, satu bungkusnya setengah kilo ya? Ini kalau dihitung itu nggak ada nih setengah bungkus. Itu aja sama sulamnya. Ini sulam 3 kali loh Mas ini. Karena ini bekas lahan terong ini. Oh, dulunya ini tanaman terong ya? Terong, cabutin, ganti lanjaran, kasih kacang. Makanya banyak sulamnya kemarin. Banyak sulam ya. Dengan cuaca juga agak ekstrim ya Mas ya? Iya, kemarin ya? Kemarau ya? Kemarau. Ini sudah mulai penghujan, udah kelihatan hijau-hijau ya, ini. Kacang itu kalau udah mulai mutil tuh bagus kemarau Mas. Malahan ya? Malah habis bagus kemarau. Kalau musim hujan tuh, waduh, uletnya itu Mas. Yo, ini hamanya termasuk ulet ya? Ulet. Tapi ini kelihatannya nggak ada Mas. Disemprot kemarin. Kita menggunakan apa? Alat cuma BM itu. BM obatnya ya? BM obat. Sama pupuk daun. Ini ngocor 2 kali.
Di usia berapa itu dikocor tuh? Masih masa itu berbunga itu nah. Oh, setelah metik enggak pernah dikocor lagi? Gelinting sekali, kocor sekali terus gelinting, digelinting. Udah sampai panen, sampai habis kayaknya. Ini berarti luas lahan berapa rantai ini? 40 lorong itu. 40 gulut itu. Paling sekitar 3 rantai ini ya. 3 rantai ya. Cuma ini kan cuma satu jalur toh Mas, di tengah aja. Oh, cuma satu jalur ini. Bikin lanjaran tegak dia, enggak miring. Ada yang dua dulu biasanya ya? Yang memang dua-dua ini nanamnya. Oh, ini memang nyoba dibikin satu jalur. Sebenarnya bagus satu jalur. Kalau dua jalur itu kan di atasnya itu mesti inilah. Ribet gitu lah. Oh, gitu ya. Kalau satu jalur kan mungkin di apa itu buahnya lebih panjang-panjang, lebih lurus ya, iya, karena lebih. Mungkin tempatnya juga enggak sesak gitu apa gimana itu. Untuk harga sendiri gimana Mas? Harga naik turun Mas. Naik turun ya. Sayuran biasa. Tapi kalau rata-ratanya? Rata-rata 3.000 lah. 3.000 ya. Itu dengan harga 3.000 itu sudah dihitung-hitung udah dapat kan? Udah dapat. Udah ya. Tapi kalau pas mahal ya, pernah sih nanam itu pas mahal itu sampai 7.000 apa itu ya? Sampai pernah 7.000 ya? 7.000. Cuman ya, yang karena sayuran semua kan turun juga ya. Mungkin imbasnya juga. Tapi kalau dihitung rata-rata mungkin 3.000 4.000 itu ya yang selalu ya. Ya ini kan ya kalau masih belum banyak kemarin putilan, rata-rata 4.000 kan. 4.000 ya. Mas, ini kalau dihitung-hitung ini udah berapa kintal nih keluar? Kalau 7 kintal udah keluar kayaknya, Mas. Di lahan 3 rantai itu ya. Udah keluar. Sudah keluar ya. Jadi lumayan juga nih ya teman-teman hasilnya. Jadi walaupun tanaman sederhana ya, tergolong sederhana ini teman-teman, kacang panjang ini. Tali jiwo. Ini tali jiwo nih teman-teman. Jadi hasilnya kalau dihitung-hitung lumayan juga itu. Sayang harganya ya. Ini harganya masih agak murah ya teman-teman. Sekitar 3.000, 4.000. Bahkan lain agen itu, lain yang minta lain juga beda ya. Karena pasarnya berbeda, teman-teman. Tapi yang menjadi poin utama yaitu ini jangan disepelekan tanaman yang sederhana ini. Karena ini memang tanaman sederhana ya, teman-teman. Dari segi perawatan juga mungkin tidak seperti sayuran lain ya tentunya. Tapi hasilnya lumayan nih teman-teman. Jadi ini sejak mutil pertama sampai sekarang udah berapa bulan? Ya sebelum puasa udah mutil. Sebelum puasa ya, ini mendekati lebaran. Artinya sudah 1 bulan. Hampir lah. Hampir 1 bulan. Setiap hari. Setiap hari mutil nih, kawan-kawan bisa dibayangkan. Jadi memang tanaman yang sederhana ini kalau kita rawat dengan baik ya, dan kita syukuri tentunya, ini hasilnya juga lumayan. Seperti tadi Bapak Honi tadi. Jadi tanaman ini memang sangat sederhana teman-teman. Dan ini juga tidak membutuhkan lahan baru ya Mas ya. Ini ada plastik mulsa ya. Ini tadinya kan tanaman terong. Tanaman utamanya kemarin kan terong. Nah, terus sudah dicabut. Diganti dengan tanaman ini, dan setelah dihitung-hitung ternyata tidak kalah juga sama tanaman yang lainnya ya Mas ya. Nah, seperti itu Mas. Itu kalau udah mulai panen itu loh, itu berapa hari sekali itu panennya? Kalau misalnya dibuat tidak setiap hari loh, setiap red gitu banyak.
Kalau aku biasanya seminggu dua kali. Oh, seminggu dua kali ya? Berhubung ini kan banyak ini, jadinya nggak bisa habis satu red gitu. Seminggu dua kali itu teman-teman yang. Artinya tiga hari sekali, empat hari sekali sudah. Karena kalau tidak dipanen bisa tua ya mas ya. Ya ini banyak yang ini seperti ini kemarin. Teman-teman ya. Ini kemarin, jadi ini telat ngambil jadi mungkin seminggu belum diambil jadi ada satu dua yang ketuaan itu.